ngapain aja, Pak ya? Ya karena di luar kan banyak cerita bahwa DPR mah nggak ngapa-ngapain ya, gitu. Termasuk Partai Gerindra, kita juga mau menang kan, artinya. Tapi kembali lagi, kalau kita mau menang itu kan harus realistis. Justru nah, kalau nggak menang kayaknya justru dipertanyakan ya, gitu ya. Wali kotanya sudah diuntungkan, program-programnya bagus. Fraksi tinggal menjalankan di bawah. Nah, elektabilitas calon presiden Bapak Prabowo juga turut menguntungkan dan di Samarinda menang terus gitu. Nah justru itulah maka saya bilang kita harus membenahi infrastruktur partai. Nah ada jalan yang lebar 2 meter, panjang 50. Nah itu kan kalau diusulkan ke dinas PU bisa sampai dia dilantik sampai 2 periode ya, nggak dikerjakan. Dikerjakan karena ya, itu dianggap kecil ya, mau dianggarkan tanggung kan. Nah kalau sekarang ini mereka mau minta apa ya? Betul. Intensitas tinggi, lama baru banjir. Kalau hujan yang kemarin itu yang dulu hujan biasa banjir, kalau sekarang enggak lagi sudah. Berarti sekarang Pak Elmi sering dikomplain warga dong. Kenapa? Kenapa enggak banjir? Iya, kenapa enggak banjir?